Diketahui pinisi adalah merupakan kapal tradisional suku Makassar yang sudah dikenal hingga mancanegara sejak abad ke-14. Kini kapal pinisi bukan lagi barang yang langka, tapi sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan disulap menjadi kapal pesiar yang luar biasa. Bisa menikmati oleh masyarakat bukan hanya itu, ada banyak paket saat kita ingin menggunakan kapal peninggalan nenek moyang. Paket program yang ditawarkan kepada pengunjung sangat beragam, mulai dari harga Rp250.000 per orang hingga jutaan rupiah. Dengan jumlah yang berangkat sekitar 50 orang, semasa tahun 91, dengan tujuan ke Pulau Panambungan yang berlokasi di Kabupaten Pangkep. Salah satu alasan mengapa Pulau Panambungan, karena keindahan panorama pantai pasir putihnya. Berangkat dari Dermaga Pantai Losari dengan memakan waktu sekitar 2 jam. Sepanjang perjalanan di kapal ini, teman-teman menghabiskan waktu dengan pun duduk sambil menikmati hembusan angin dari hamparan luasnya laut ini. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn. Kembali lagi di channel Rimba Adventure. Kali ini kita melanjutkan perjalanan jelajah wisata Indonesia dan saya berada di Pulau Panambungan berlokasi di Kabupaten Pangkep. Bagaimana pemandangan di sini dan keseruannya? Let's go. Setelah sampai di Pulau Panambungan, teman-teman bergegas mengganti baju untuk persiapan snorkeling. Untuk yang pegiat snorkeling, kamu bisa menikmati keindahan di bawah laut dengan melihat langsung biota laut yang masih terjaga ekosistemnya. Selain pengelola yang telah menjaganya dengan baik sebagai daya tarik, tidak banyak manusia yang datang membuatnya tetap terjaga. Fasilitas di pulau ini kita bisa temui seperti musola, penginapan, hamuk, tempat duduk, alas snorkeling, penyewaan kapal, dan lain-lain. Dan di pulau ini juga terdapat listrik meskipun masih memakai tenaga ginseng. Banyaknya pepohonan membuat pulau ini juga begitu teduh dan sejuk. Selain itu, pepohonan juga menjadikan pulau ini memiliki panorama yang akan memanjakan mata Anda. Duduk di pantai sambil menikmati air laut dan merasakan keteduhan, tidak heran membuat pulau ini memiliki daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ya, mungkin cukup di perjalanan saya di jelajah wisata Indonesia pada hari ini di Pulau Panambungan yang berlokasi di Kabupaten Pangkep. Dan temukan video perjalanan saya selanjutnya di tempat lainnya. Salam Rimba Adventure.